Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat CCTV Jalanan Sumbar. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, kita hunting kembali nih sobat di Terminal Bekasi. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke sobat, di depan kita ada NPM Sultan Class V77 dengan julukan Badan Diri yang berangkat pada hari ini sobat. Sultan Class untuk eksekutif ada V22 dengan julukan Samandi yang akan berangkat juga sobat menuju Sumatera Barat. Ada dua unit baru nih, Sultan Class V77 Badan Diri sama V22 Samandi yang akan berangkat pada hari ini menuju Sumatera Barat nih sobat. Di depan sana ada lagi eksekutif plus NPM juga sobat, eksekutif plus. Masuk lagi satu unit Sultan Class Excellent V77 79 di balik kemudi V79 Excellent yang berangkat pada hari ini menuju Sumatera Barat. Mantap nih Excellent. Ini unitnya sobat, Excellent V79. Ya, di balik kemudi Bang Mul. Bang Mul Yadi. Bang Mul. Nah, ini unit Sultan Class yang kedua. Excellent. Jadi untuk NPM tidak melayani transit lagi sobat. Jadi penumpang tidak ganti bus lagi di Terminal Bare Solo. Tidak transit bagus, jadi penumpang tidak sulit untuk berganti bus. Apalagi barang bawaan sangat banyak, jadi sedikit merepotkan penumpang kalau transit. Gebrakan yang bagus untuk NPM tidak memberlakukan transit lagi sobat. Jadi yang mau ke Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Batu Sangkar dan lain-lain tidak perlu transit lagi di Terminal Bare Solo. Ini penumpang sudah prepare barang bawaan ke dalam bagasi bus sobat. Keberangkatan pertama menuju Sumatera Barat V77 dengan julukan Badan Diri. Keberangkatan pertama V77 Sultan Class start dari Terminal Bekasi sobat. Langsung berangkat menuju Sumatera Barat. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Depan ada dua unit lagi nih, V22 Samandi dan V79 Excellent di balik kemudi Bang Mulyadi. Jadi keberangkatan NPM pada hari ini ada 4 unit. Tadi ada Executive Plus sudah berangkat, dan tadi pun untuk Sultan Class 1 V77 Badan Diri. Jadi tinggal 2 lagi nih sobat, V22 sama V79. V22 penumpangnya sudah dipersilakan untuk naik ke dalam bus sobat untuk keberangkatan kedua.
menuju Sumatera Barat, start dari Terminal Bekasi. Samandi. Berangkatan yang kedua, NPM Executive Plus V22 dengan julukan Samandi. Star dari Bekasi 2 ini sobat. Samandi. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan buat kru dan penumpang. NPM V22. Dan bersiap-siap untuk berangkat menuju Sumatera Barat, unit yang ketiga. NPM V79 dengan julukan Excellent. Langsung berangkat nih sobat. V79. Penumpang sudah naik ke dalam bus sobat. Oke sobat, unit ketiga ini bos. V79 excellent, wes unit keren. Salah satu artis NPM nih sobat. Dengan karoseri Adi Putro Jetbus 3. Ditumpang dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 R suspensi nih sobat. Dan kabar terbaru lagi untuk NPM divisi pariwisata. NPM mengeluarkan 5 unit divisi pariwisata Firkansa Tourbus menggunakan karoseri Laksana tipe SR3 single class nih sobat. Karoseri dengan bodi terbaru dari Laksana SR3 single class untuk divisi pariwisata. Nantinya pariwisata akan berkembang. Dan langsung berangkat menuju Sumbar, NPM V79, excellent. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Putra Raflesia, Bengkulu.
karoseri Piala Mas sobat. Berangkat menuju Bengkulu. Mobil kebanggaan orang Bengkulu nih sobat, Putra Raflesia. Sekian dulu hunting kita pada hari ini sobat, hunting keberangkatan bus Sumatera Barat di Terminal Induk Bekasi pada hari ini. Sekian dulu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan terus memberi informasi tentang keberangkatan bus Sumatera Barat lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.